Bila kita lihat di Instagram Shoaib, lawak ini banyak berkongsi momen-momen indah bersama anak-anaknya kan? Kata Shoaib, dia banyak meluangkan masa bersama anak-anaknya itu kerana mahu mengisi kekosongan dan kerinduan mereka terhadap arwah ibu iaitu Siti Sarah. Pejam celik, 9 Ogos ini genaplah setahun pemergian arwahyarham Siti Sarah Raisuddin. Kata Shoaib lagi, sehingga kini dia masih belum dapat melupakan kenangan indah sepanjang bersama arwah isteri tercintanya itu. Ikut kalender Islam dah cukup setahun, tapi kalau ikut hari bulan memang 9 hari bulan 8 tu adalah tarikh keramat untuk saya. Dia akan berkait-kait nanti 9 hari bulan 8 arwah pergi, 12 hari bulan 9 birthday saya, 15 hari bulan 9 birthday Sarah. Saya memang cukup yakin dan pasti Allah akan berikan yang lebih baik untuk kedepan-kedepan ni, dengan keadaan anak-anak yang cukup baik, dengan urusan bisnes yang saya yang cukup baik. Cuma mungkin masa lah, saya bangapan masa. Dan yang perit tu kadang-kadang saya duduk fikir, saya tak rasa yang dia tu tak ada. Itu yang lebih susah. Kadang-kadang bila saya ternampak dekat Instagram dia, bila ada posting-posting yang admin postkan, saya tengok rindu. Saya rasa macam, rasa macam ada tapi dia tak ada. Itu yang susah. Sampai sekarang masih mencari-cari apa yang boleh buatkan saya lebih tenang, yang boleh membahagiakan saya lagi, buatkan anak-anak saya lebih bahagia. Tapi saya yakin lah, insyaAllah, sebab Allah tu janjinya pasti akan ada benda baik yang akan datang. Suhaib, dalam orang kata setahun dah, pejam celik dan celik dah setahun dah pemergian arwah. Jadi macam Suhaib sendiri, bagaimana melalui kehidupan selaku ayah dan juga ibu kepada anak-anak sekarang ni? Nampaknya orang kata lebih tumpu kepada keluarga, macam anak-anak Waris, Watin dan juga Talita. Nampaknya mereka macam nakkan Suhaib setiasa berada di sisi tau. Anak saya kadang-kadang kalau saya nak suruh pergi sekolah, kadang dia tak nak pergi sekolah. Kadang saya tanya kenapa tak nak pergi sekolah. I want to spend time with you. I nak duduk dengan you, I nak makan dengan you. Punya tahap macam tu. Sebab saya memang merasakan yang memang anak-anak tu, dia perhatian tu dia nak sangat. Memang merasakan yang saya kena bagi banyak attention untuk diorang. Kadang-kadang dia jadi susah, jadi berat. Bila saya tengok muka anak-anak saya rasa saya tak boleh nak melayan sangat perasaan, sebab at least saya ada harta lagi. Itu anak-anak saya, 4 orang lagi kan. Cuma bezanya tak ada orang rumah saya lah. Kadang-kadang terusik lah hati saya bila saya tengok kawan-kawan saya seronok, kawan-kawan saya bahagia. Bukanlah saya terusik macam mana, saya terusik macam bestnya kan, ada orang rumah mengecapi kejayaan bersama orang rumah. Saya tak dapat macam tu, saya yakin Allah akan bagi lebih baik. Dan macam sekarang pun saya nampak anak-anak saya jadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang dengar kata, anak-anak yang hatinya baik, hatinya lembut. Jadi saya rasa itu pun satu anugerah yang Allah bagi pada saya sekarang ni, supaya saya boleh kontrol keadaan tu dengan baik. Apa agaknya sumber kekuatan Suhaib hingga kekal tabah sehingga sekarang ni? Kalau kita tengok mungkin luarnya nampak okey, tapi dalamannya Allah saja yang tahu. Saya tak reti nak cakap macam mana kekuatan tu, sebab saya tahu saya lemah. Kadang orang cakap, oh kuatlah Em, oh dahsyatlah Em. Tak, saya lemah. Saya sentiasa menangis, saya selalu menangis. Dan saya akui sampai saat ini dah dekat setahun, tak pernah satu hari pun yang saya pernah lupakan Sarah. Tak pernah. Setiap hari saya akan memikirkan pasal dia. Bila cakap kekuatan tu, saya rasa dia ada je. Cuma kadang-kadang dia on off. Saya anggap itu adalah satu benda yang normal lah, sebab kita manusia kan. So kita ada time kita sedih, ada time kita happy, ada time kita kuat, ada time kita rasa lemah sangat. So saya melalui itu. Cuma bila kadang-kadang saya sedih tu, tak ada tempat lain lah, saya just boleh call mak saya je lah untuk bercakap, untuk nangis. Kalau untuk anak-anak pula, saya akan, okay jom kita pergi cuti. Banyaknya saya pergi bercuti je sekarang. Saya banyak outstation. Sebila saya outstation pun, saya akan bawa diorang sekali. Walaupun saya kerja, saya cakap tak apa, ikut je. So itulah kekuatan saya sebenarnya. Sedih tapi dalam masa sama saya jalan je. Okay, so kalau kita tengok perkongsian Datuk Sri Vida. Okay. Sebab ini telah orang raih perhatian peminat, penonton di media sosial. Sampai ada yang kata nampak macam terubat rindu kepada arwah. Bila nampaknya Datuk Sri Vida melayan anak-anak Suhaib dengan begitu kasih sayang. Maksudnya kasih sayang seorang ibu. Nampaknya mereka merindukan berlayan seorang ibu. Jadi apa yang Suhaib boleh katakan? Betul lah tu. Budak-budak, naluri budak-budak tu memang macam itu kan. Dia tahu masa dia lahir tu, dia orang ada daddy dan juga ada ibu. So bila ibu dia tak ada, dia rasa ish, sentuhan wanita tu lain. Cuma itulah untuk Datuk Sri Vida ni, saya memang ucapkan jutaan terima kasih, sebab dia sudi melayan anak-anak saya, sudi melayan kerenah anak-anak saya. Anak-anak saya datang rumah dia happy, rumah luas kata je kan, alhamdulillah. So terima kasih banyak lah Datuk Sri Vida sebab sudi untuk berbuat begitu, sebab tak semua orang pun boleh buat macam itu kan. Kalau sebelum ini Suhaib orang kata digosipkan dengan Zarazia, tapi kali ini bila nampak video tu kemesraan bersama dengan Datuk Sri Vida, lah dia kenangkan pula dengan Datuk Sri Vida. Katanya ada perniagaan. Lepas tu kelakar pun kelakar. So macam mana Suhaib? Apa yang Suhaib boleh katakan sikit mengenai desah-desus ni orang ramai ni lah? Saya masa untuk video tu sebenarnya itulah pertama kali saya jumpa Datuk Sri Vida depan-depan. Sebab saya lama tak jumpa dia. Dulu ada jumpa dia untuk urusan bisnes. Kalau nak cerita pasal dengan Datuk Sri Vida ni, saya suka dia. Suka melihat dia sebagai seorang ikon perniagaan. Sebab saya
bisnes. Saya suka bisnes. So, saya suka semangat dia dalam bisnes. Orang yang dah berjaya tapi still dahagakan kejayaan. Saya suka tengok dia punya hard working. Saya suka tengok dia punya disiplin. Saya suka. Sebab kadang-kadang saya sendiri tercabar dengan apa yang dia buat. Sebab kadang-kadang kita terleka kan. Kadang-kadang kita duduk dalam comfort zone lama sangat. So, saya rasa macam, oh, saya kena ikut dia. Saya letakkan dia sebagai satu ikon perniagaan yang saya hormati, saya sanjungi dan wanita yang penuh kasih sayang. Okey, terlebih dulu saya nak minta maaf kalau soalan ini mungkin menyinggung perasaan. Tapi kalau kita tahu Siti Sarah mungkin di tempat hati awak sangat istimewa. Betul. Tapi adakah peluang untuk wanita lain mengetuk pintu hati anda untuk mengisi kekosongan anak-anak? Kita akan berbalik apa yang Allah dah tetapkan dan tentukan dalam kehidupan kita. So saya memang, Sarah memang tempat dia paling best lah di hati saya. Tak boleh lawan lah, dah tak ada lagi kan. Tapi bila soal jodoh untuk ke depan, itu saya pun tak berani nak cakap. Sebab perginya Sarah tu terlalu awal pun, of course saya pun tak nak. Tapi adakah saya boleh halang? Sama juga dengan jodoh saya ke depan. Saya tak boleh halang kalau dia sampai. Saya juga tak boleh nak sangat kalau dia tak sampai. So saya serahkan semuanya pada Allah. Saya jalan aja. Tapi dalam berjalan tu, of course saya ada otak kan. Bagi kita ni dibeli fikiran untuk berfikir yang baik untuk kita. And of course saya akan lebihkan kepada anak-anak saya. Kalau mana ada perempuan yang berjaya, ambil hati anak-anak saya, ambil hati mak saya, ambil hati mentua saya, saya rasa dia layak lah. Sebab dalam kehidupan ni kita tak semena-mena kan untuk memberikan kasih sayang kita kepada seseorang. Of course bila orang tu memberikan kasih sayang, kita kena hargai. Itu antaranya Allah dah tentukan. Takkanlah orang datang dah bagi kita, dah beri effort, kita rasa macam tak boleh. Kalau masanya bila mana mak saya setuju, mentua saya setuju, anak-anak saya setuju, saya rasa masa tu mungkin kalau saya dah rasa saya bersedia untuk tamatkan zaman bujang saya yang sekarang ni, saya rasa saya akan tamatkan lah. Bukan memikirkan masa diri saja, tapi masa keluarga dan anak-anak. Saya tahu anak-anak saya perlu sentuhan seorang wanita. So itu benda yang saya tak boleh tipu.